Selamat datang di Green Oceana, kisah tentang sebuah pencarian. Pada tayangan kali ini, Green Oceana akan mengajak para sahabat untuk menyaksikan keseruan dan keramaian Pasar Kangen. Pasar Kangen kali ini dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 20 Juli. Pasar Kangen berlokasi di TBY atau Taman Budaya Yogyakarta. Di sini para sahabat bisa melihat berbagai hal yang mengulik kenangan masa lalu. Kuliner, mainan, perabotan, hingga musik dan kesenian. Contoh radio jadul, telepon jadul, dan tentunya suasana jadul yang menjadi nostalgia kita akan kisah masa lalu. Saat tim Green Oceana berkunjung, ternyata di Pasar Kangen tidak hanya tersedia kuliner Nusantara saja, namun juga kuliner asing yang pengolahan dan penyajiannya dilakukan secara lebih modern. Nah, ini contoh kuliner asal India. Untuk kalian, para sahabat yang sedang berkunjung ke Pasar Kangen, jangan khawatir bosan, karena panitia sudah menyediakan berbagai agenda acara yang menarik dan seru lainnya. Tidak hanya seni dan pentas budaya, namun juga berbagai festival seperti festival kuliner. Kegiatan ini tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, namun juga wadah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tentang bagaimana meningkatkan dan mengembangkan unit usaha mikro, kecil, dan menengah. Demikian liputan Green Oceana kali ini. Semoga memiliki manfaat untuk para sahabat semua. Jangan lupa komen, like, and subscribe agar bisa terus memberikan informasi lainnya.